Calon pemain naturalisasi Sandy Walsh sudah lama berhasrat membela timnas Indonesia. Dia ingin membantu meningkatkan kualitas skuad Garuda Muda. Sandy juga berterima kasih ke pelatih timnas Indonesia karena telah mewujudkan impiannya bermain untuk skuad Garuda. Bek klub Belgia, Kevin Mechelen, itu menegaskan tidak datang untuk popularitas. Sandy tidak ingin mengubah timnas Indonesia, tapi dia ingin membawanya ke level yang lebih tinggi. Saya harap bisa berbagi pengalaman saya dengan timnas Indonesia, karena saya bermain profesional selama 10 tahun di Belgia. Juga beberapa kompetisi besar di Eropa, tutur pemain 26 tahun itu dalam wawancara dengan KBRI Belgia. Yang pasti, saya ingin berkomunikasi dengan baik. Saya tak datang untuk mengubah yang sudah ada. Tapi saya pikir, dengan sedikit pengalaman belajar di Eropa, saya bisa bantu pemain muda dan potensial untuk maju ke level berikutnya, imbuhnya. Pemain 26 tahun berdarah Belgia Indonesia itu diketahui tengah menjalani proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Sandy Walsh mengatakan dia dihubungi pelatih Sinteyong untuk memastikan kesediaannya bermain untuk timnas Indonesia. Sinteyong menghubungi saya melalui asistennya staf teknik sejak September atau Oktober 2021. Lalu setiap 2 atau 3 minggu kita melakukan kontak, tutur Sandy Walsh. Kesempatan itu langsung disetujui karena pemain yang berposisi bek kanan tersebut menyatakan sudah lama berusaha untuk menjadi warga negara Indonesia. Sandy Walsh mengaku dalam waktu 5 tahun terakhir, ia berusaha seorang diri dalam mewujudkan impian untuk menjadi WNI agar bisa membela timnas Indonesia. Kontak pertama kali, dia menyatakan, apakah saya bersedia bermain di timnas? Karena mereka tahu saat ini saya bermain profesional di Eropa. Tapi saya infokan bahwa saya menyatakan bersedia sejak 5 tahun yang lalu dan berusaha sendiri selama ini. Tapi saya perlu bantuan dari pelatih atau seseorang yang bisa mempresentasikan saja. Dan sejak itu, komunikasi berjalan baik, sambungnya. Proses naturalisasi Sandy Walsh kini sedang berjalan dan kini ditangani Kemenkumham. Tapi ada sedikit kekurangan, yakni surat keterangan perpindahan warga negara dari pemerintahan Belanda. Jika semua berjalan lancar, Sandy Walsh bisa saja menjalani sumpah sebagai WNI. Saya ikuti timnas, lihat pertandingannya, dan menanyakan kondisi tim dan pelatih. Juga senang jika saya segera bergabung. Karenanya, dia mendorong PSSI untuk segera memasukkan saya ke timnas, tutur Sandy Walsh. Sandy Walsh mengatakan tak sabar membela timnas Indonesia. Dia berharap bisa membantu skuad Garuda di kualifikasi Piala Asia 2023. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, timnas Indonesia berada di grup A bersama dengan Yordania, Kuwait, dan juga Nepal. Terakhir kali, Indonesia bermain di Piala Asia pada 2007 lalu. Timnas saat ini sudah bagus, cuma saya berharap bisa menambah sedikit tenaga ekstra untuk bisa melaju ke Piala Asia karena terakhir Indonesia main 2007 lalu. Jadi akan bagus main di sana, tutur pemain 27 tahun tersebut.